Mahabuna kasus COVID-19 satu tas prelebaran sebeberapa waktu katempernaken ngebalukarkan rongan APBD Jawa Barat 2020 hiji ngoleset lewih ti 5 triliunan. Kukituna pihak DPRD Jawa Barat bakal sagencangna madungdengken RAPBD 2020 hiji sangkan widang ekonomi Jawa Barat gancang tumuwuh. Nalika diwawancara satu tas rapat paripurna DPRD Jawa Barat poe Senin pas sore 16 Agustus 2020 hiji, anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Abdul Hadi nembraken kritik alatan reana usulan kagiatan anu dicoret dina APBD 2020 hiji. Dirina ngamapum kaayaan ayeuna yen prak-prakan ngukulan mahabuna kasus COVID-19 anu henteu kaerong samemehna ngalantarankeun defisitna APBD Jawa Barat meh 5 triliunan. Tapi dirina miharep ketak nyoret usulan saban wakil rahayat ulah dilakonan kalawan sapihak. Jadi kita harus sama-sama memahami dan menerima fakta kenyataan bahwa inilah kondisinya. Dengan COVID semua logika berantakan gitu. Nah tinggal sekarang setelah tahu dan lebih kan bosan membahas tentang prediksi prognosa 2021 ini, kita juga punya ancang-ancang untuk belanja dengan bijak gitu. Jadi kita mohon agar skala prioritas diterapkan gitu ya. Ketika sebuah dengan kondisi yang ada pencoretan, maka pencoretan ini memperhatikan banyak hal, jangan sepihak ya, jangan top-down sepihak, memperhatikan yang lain-lain. Sajeroning kitu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat oleh Soleh ngebrehkeun, prak-prakan ngararancang anu disarungsum ku Sekda Jawa Barat dina semester kahiji 2020 hiji memang ngolesen. Utamana waragad anu digunakeun dina sektor kesehatan kaasup prak-prakan ngungkulan COVID-19. Lian tikitu APBD 2020 hiji anu samemehna dierongga hontal 41 triliun ukur kacangking 36 triliun tapi ka defisit leuwih ti 5 triliunan. Kukituna pihakna bakal satekah polah madungdengkeun RAPBD 2020 hiji sagancangna sangkan widang ekonomi Jawa Barat gancang tumuwuh. Koreksi ini bisa difokuskan ya. Difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang lebih penting, lebih bermanfaat, utamanya satu adalah sektor kesehatan penanganan COVID-19, biar masyarakat bisa berkegiatan secara normal dibarengi dengan program-program pemulihan ekonomi masyarakat. Nah ini tentu akan diselaraskan pembahasan ini di perubahan 2021. Pembahasan 2021 itu akan dipercepat. Kenapa dipercepat? Agar ekonomi Jawa Barat cepat bergerak. Oleh Soleh miharep, optimisme lolongkrang nambahanana pendapatan daerah di sektor pajak kendaraan kahontal, kucara ngelarapkeun mangpirang inovasi tina TAPD. Budi Hartati, Bandung TV.